Cendol, cendol, dawet, dawet. Cendol, dawet, seger, piro, 500-an. 500-an. Halo It Lovers, kembali bersama saya Ernatan. Selamat sore. Cuaca panas sampai rambutku berdiri semua. Tapi aku tiba-tiba pengen minum cendol. Dan aku suka cendol ini. Di Kraton. Seger, enak ya. Diaduk dulu. Tahu enggak? Anak-anakku nih, aku tawarin minum cendol enggak ada yang mau. Maunya boba, coba no. Anak zaman now enggak ngerti enaknya cendol gitu. Padahal cendol tuh enak, minuman tradisional yang dari kecilku sudah ada ya, jelas ini sudah lama ya. Nah, anak-anak nggak mau ya udah, aku order sendiri aja ke Maranatha ya. Tapi nanggung kan ongkirnya, kalau cuma order satu, kayaknya kok nanggung banget gitu ya, bayar ongkir-ongkirnya lebih mahal daripada cendolnya. Jadi akhirnya aku order dua, terus pas dateng drivernya, aku kasih aja satu ke drivernya, kan pas cuaca panas juga ya toh. Dia kasihan toh ngambilin cendol satu gelas buat aku jauh-jauh ke Gatsu. Akhirnya satu kasih, tau gak? Ekspresi wajahnya itu loh waktu aku kasih cendol. Itu kayak kayak gak percaya gitu kayaknya. Loh gak apa-apa toh bu gitu loh, dikasih cendol ya gak apa-apa ya toh. Wong saya ngasih kalau tak bayar full tinggal minum aja. Kayaknya tuh dia tuh mau terima tuh ragu-ragu kaget gitu kali ya. Kok dia order untuk dirinya sendiri padahal ya enggak. Karena memberkati orang itu, bikin orang happy itu simpel toh, gampang toh. Cuman segelas cendol aja mukanya drivernya tadi tuh langsung berseri-seri. Aku jadi ikut seneng liatnya ya kan. Terus dia akhirnya bilang, "Makasih ya Bu ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa." gitu. Gitu deh ceritanya. Sekarang aku nikmati dulu cendolnya ya. Seger. Ini tadi minta yang esnya dikit karena aku gak suka es banyak-banyak, jadi aku minta es dikit. Enak. Kalau esnya dikit jadinya santannya tuh gak sampai ngumpul-ngumpul gitu. Ini manisnya agak manis sih ya, agak manis, tapi manisnya gula merah segapa. Lalu cendolnya juga gak atos, juga gak terlalu empuk ya, gak banyak gitu, pas banget. Jadi buat kalian yang kangen cendol, cendol dawet ya, ini cendol pada dawet sebetulnya, cendol dawet seger lah. Yang pentingnya langsung aja bisa order cendol The Kraton di Maranatha. Aku mau minum cendol dawetku dulu ya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Ingat ya, simple banget membuat orang lain itu berbahagia. Memberkati orang gak perlu nunggu kaya, iya toh. Jadi tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berbahagia. Hope you like it. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. God bless you. Bye-bye.